Ya, mari kita cicip ya. Everybody searching for a hero. People need someone to. Kalau kita bisa membuat salad dalam waktu setengah jam, di rumah kita. Kenapa kita harus cicip di tempat lain? Happy Sunday, July 7, 2019. Ya, udara panas di bulan Juli ini. Ya, dari Juni ke Juli memang udara panas ini. Pohon-pohon daunnya pada rontok semua. Aduh, lebih seger ya kalau kita makan fruit salad ala rumahan. Oke, ini saya mau cicip bersama bubur. Kita lihat ya. Oh, God bless you all. Thanks God for the blessing. Nih, kita cicip. Hmm. Enak sekali. Ini di sini juga saya pakai rebusan telur. Saya hanya pakai setengah. Dan diberi sedikit bawang bombay. Sedikit aja, enggak usah banyak-banyak. Enak digigit karena udah dipotong kecil-kecil. Jadi membantu gigi juga tidak terlalu mengunyah lebih banyak. Karena saya banyak buah, jadi untuk sehat juga. Saya happy Sunday fruit salad. Biasanya sayur dan buah itu saya campur juga. Nah, ini dia fruit salad. Semua yang kita sajikan di dapur kesayangan kita pasti akan membawa cita rasa yang nikmat, enak, lezat. Ya, ya, dari penampilan aja kita bisa melihat suatu kecantikannya yang oleh karena aneka buah yang kita berikan. Ya, ada 4 macam buah ini. Ada salak, tomat, apel, dan belimbing. Nih, bengkuang juga ada sedikit. Kemudian kita berikan sedikit. God bless you all. Mama suka. Ini namanya cheese mayonnaise, terbuat dari mama suka. Cheese mayonnaise ini akan menambah kelezatan di fruit salad yang diracik di dapur kesayangan kita. Ya, taruh sedikit ya, di topping aja karena tadi kan saya sudah mix juga. Ya, kita. Ya, ini dia dengan mayonnaise, cheese mayonnaise ini akan mendapatkan cita rasa yang lebih. Ya. Yes, untuk orang Indonesia yang selalu tampil dengan nasi, ini fruit salad ini saya akan makan bersama bubur nasi putih. Ya, kebetulan tidak ada kentang di sini. Ya, jadi ini saya ganti dengan bubur. Atau enggak, kalau tidak ada bubur, saya ganti dengan roti. Yes, fruit salad ala dapur kesayangan rumahan.